Assalamualaikum. Video kali ni kita buat resepi pais patin tempoyak. Pertama sekali kita perlu sediakan ikan patin. Lepas pada tu kita perlu sediakan bawang putih, cili hidup dan juga bawang merah. Lepas pada tu kita perlu sediakan kunyit hidup dan juga daun kunyit. Lepas pada tu kita perlu sediakan 200 gram tempoyak. Dan last sekali kita perlu sediakan kertas aluminium. Okey, bermulalah kita. Setelah ikan patin ni siap disiap, bolehlah kita cuci ikan patin ni sehingga bersih. Untuk menghilangkan hanyir pada ikan patin ni, kita perlu guna tepung gandum untuk kita cuci ikan patin ni. Okey, lihatlah hasil ikan patin ni setelah dicuci. Setelah ikan tu telah dicuci sehingga bersih, bolehlah kita kisar semua bahan-bahan yang kita sediakan tadi seperti bawang merah, bawang putih, cili dan juga kunyit hidup. Dan juga tempoyak tadi kita perlu kisar dia sekali dengan bebek yang kita kisar itu. Selepas pada tu daun kunyit ni kita perlu mayang halu-halu untuk kita campurkan ke dalam bebek yang kita blender tadi. Alright. Okey, setelah selesai kita mayang, bolehlah kita campurkan ke dalam bebek yang kita kisar tadi. Okey, kita kacak-kacak dia sehingga sebati. Lepas pada tu untuk perasa kita masukkan sedikit garam dan juga sedikit gula. Sebelum kita peratkan ikan ni dengan bebek yang kita blender tadi, bolehlah kita kelak-kelak ikan ni supaya dia masuk daripada tulai lagi. Alright. Setelah ikan itu siap digelar, bolehlah kita bertekek kertas aluminium ni untuk proses pemerapan. Kita perap dia beberapa minit. Setelah bahan itu selesai disapu, bolehlah kita balut dengan kertas aluminium ni. Lepas pada tu kita peratlah dia. Kerja-kerja membalut ni kita perlu berhati-hati supaya kertas aluminium ni takut terkoyok deh.
untuk menjaga kekemasan lagi, bolehlah kita taruh lagi sehelai kertas aluminium ni. Sementara kita menunggu perapian ikan ni, bolehlah kita sediakan unggun api untuk pembakaran pais ikan pating tempoyak. Unggun api ni kita perlu guna kayu rambut teh, sebab kayu rambut teh ni dia punya bara tu lambat lah untuk padai. Jadi macam sebelum video sebelum-sebelum ni, saya suka perlulah guna kayu rambut teh. Setelah unggun api ni sudah menjadi bara, bolehlah kita membuat proses pembakaran ikan pais pating tempoyak ini. Okey, kita letak dengan secara berhati-hati. Lepas pada tu pembakaran dia anggaran dalam 30 hingga 45 minit. Ha. Apabila dalam proses pembakaran ikan ni, kita perlu ejah-ejah sikit supaya tahap masuk dia tu sekata. Nanti takut jadi tak masuk, sedap, tak sedap lah makan. A few minute later. Okey, setelah 40 minit masa berlalu, bolehlah kita cek dulu ikan ni sama ada masuk atau tidak. Bolehlah kita tebuk di tengah-tengah tu nak tengok sama ada ikan tu masuk atau tidak di dalam dia. Sangat menyelai. Okey. Okey, nampaknya pais pating tempoyak ni sudah masuk. Bolehlah kita akak dari apa ye unggun api tadi. Bolehlah kita buka nak tengok setara mana dia punya masuk. Okey. Proses pembuka kertas aluminium ni perlu berhati-hati. Kalau terkena tangan ataupun jari, dia boleh menyebabkan luka pada jari kita. Jadi kita perlu berhati-hati. Okey, nampaknya ikan kita ni sudah betul-betul masuk. Okey. Nampaknya sangat menyelai. Okey. Makan nasi dengan nasi panas-panas memang sedap. Terbaiklah. Okey, nampak gayanya pais pating tempoyak ni sudah siap untuk dihidang. Bolehlah anda cuba resipi ni. Bagi yang menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga yang paling penting adalah subscribe. Subscribe adalah sokongan daripada anda semua. Okey, sekianlah video untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba. Assalamualaikum.